Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, kesempatan yang berbahagianya tuan-tuan bejelah dua buah pertanyaan berkenaan dengan pajan dan belai dan puasa. Ini pertanyaan ji pajan di dalam bulan Ramadan. Yang jawaban ji urawa malang Sabtu kai dalam Ramadan. Tapi nyana pertanyaan pajan dan belai puasa, anjir dan puasa uro Sabtu mesti uro Minggu. Ya, apakah benar? Karena giyu puasa kan ngeni dalam bulan Ramadan, tetapi dengan kalan anak bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sumu li ru'yatih wa taru li ru'yatih. Ta puasa ligata dengan takalan anak bulan dengan mata te. Dan tamuro raya ligata dengan takalan anak bulan juga dengan mata telanjang. Fa innahum alaikum menyarudu. Ya, fakmilu. Maka tak sempurna ligata iddata Syaban, bilangan bulan Syaban 30 rawa. Jadi yang harus tak mengerti ligata nyo persoalannya kan pajan kita memang bulan Ramadan, tinggal hukum menyenaurang ta'lik ta'lik dengan apabila kita memang bulan Ramadan bukan ma'inang kah tertalak, maka malam Sabtu yang kata ta'lik. Tetapi untuk mulai puasa hanjir tak mulai malam Sabtu, mesti tak mulai malam Minggu. Oh, uro Minggu. Hanjir tak mulai uro Sabtu, mesti uro Minggu. Uro Minggu, nyan kalah dapat sempurna bilangan bulan Syaban. Walaupun bulan Ramadan kait among dengan anak bulan ji, han mungkin untuk dia takalan. Di miyuk 2 derajat, han mungkin dia takalan. Ya, jadi hana pendapat lontuan rasa dalam ilmu fikih yang bisa dipegang untuk jid dan puasa uro Sabtu secara ilmu fikih. Ya, jadi nyokon berbicara masalah ilmu falak. Jadi untuk mulai puasa dan mulai uro raya, han gebi gunakan li Rasulullah ilmu falak, tetapi dengan kalen, dengan mata telanjang anu kulit. Jadi demikian mudah-mudahan bisa dimaklumi. Dan uro Sabtu singo nyamnya surah dalam kitab-kitab fikih termasuk dalam mahali nyan gekeun uroco. Urocoknya adalah uro yang ureung-ureung kai begah idamong bulan Ramadan, sedangkan hana musirapun yang saksi bahwa na gekalan dan bulan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Dan mudah-mudahan ditanyo yang nadi bilang tukun rame urun jabut dan ramai murid-murid dari almarhum Abu Matangke yang abi berjeh almarhum nebetun habis-habisan ruqyah anu bulan, sehingga beliau kadang hili kepas. Nah, jadi demikian. Kemudian tak itu jenis oleh bilang jirun. Uronya oleh bilang jirun mantang manggang. Nah, jadi kibuan suasana manggang di bilang jirun, uro beleh. Berarti di Belanjun leuro mamgang. Jadi baik pegah-pegah orang Belanjun apa yang? Ya, kamu leuro mamgang, you know. Nyamban itu, you know, suasana mamgang di kedai Belanjun. Baik tu, ne like, ne komen, dan ne subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kena apa sih? Rambung ya? Tak kena-kena sayang, kuyuk-kuyuk-kuyuk-kuyuk. Ujur yang sih pasti kerja kerja kerja. Mana nak kerja lagi baju? Ya, bu, yo. Baru dua buah baru, bukan tam baru. Yo, yo. Anak aku juga kau yo. Dia nak putih kan? Orangnya belum sih lah orangnya. Jumlah. Kau kah hiu mereka? Wah. Jumlah dia dong. Jumlah. Okey. Batil hega memegang. Hega memegang dan jeruan. Bayar pegah wab dan jeruan apa? Migah, migah yang pengen. Migah, yang pengen. Migah, yang pengen. Migah, yang pengen. Migah, yang pengen.
Peng ana dan jun tapi lega mangga aman lega pak mah ye. Abi madu. Abi madu mah. Ala juta. Yang kaya-kaya anak Nabi berdua. Kayu melaka Allah Haji bukan sini lah berdua. Sekarang minum lagi kena BBM. Tak sama kalau kena BBM. Waktu ini kena. Yang janda Nabi. Mai lu Nabi ke lagi. Minum melaka ini pun mati lah kau berdua. Ini nama mana? Ini Muhammad di Mekarayu. Tak serang di kacau. Ya. Gak jahit.